membuka kesuksesan. 6 kutipan visioner yang dijelaskan kepada EHC motivasi tujuan tidak boleh mudah. Tujuan tersebut harus memaksa Anda untuk bekerja, meskipun saat itu terasa tidak nyaman, Michael Phelps. Pilih tujuan Anda dengan bijak. Tujuan harus menjadi sebuah tantangan. Tujuan harus membutuhkan kerja keras dan usaha. Sasaran harus menawarkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan bahkan terkadang terasa tidak nyaman. Hancurkan tombol like untuk algoritma YouTube. 2. Jangan meremehkan impian Anda hanya agar sesuai dengan kenyataan. Tingkatkan keyakinan Anda agar sesuai dengan takdir Anda, Stuart Scott. Bermimpilah besar atau pulanglah. Terlepas dari kenyataan Anda, bermimpilah lebih besar dari kehidupan. Hanya dengan keyakinan dan tekad Anda dapat mencapai takdir Anda. Hanya jika Anda bermimpi besar, Anda dapat mencapai potensi penuh Anda. 3. Jangan terdorong oleh masalah Anda, dipimpin oleh impian Anda, Ralph Waldo Emerson. Jangan hanya berhasil ketika masalah muncul. Selalu mencari kesuksesan dalam semua yang Anda lakukan terlepas dari kehidupan yang sederhana atau rumit. Terlepas dari hidup ini mudah atau sulit. Hancurkan tombol like untuk algoritma YouTube. Ada yang mengatakan, tanpa masalah, pertumbuhan akan lebih rendah. Orang menjadi berpuas diri dan malas ketika tantangan tidak muncul. Daripada terdorong oleh masalah, berjuanglah untuk sukses karena dorongan Anda untuk mencapai impian Anda. Bermimpilah dan sukses apapun masalahnya. 4. Visi yang jelas, didukung oleh rencana yang pasti, memberi Anda rasa percaya diri dan kekuatan pribadi yang luar biasa, Brian Tracy. Perjelas arah yang ingin Anda tuju. Perjelas apa yang Anda inginkan dalam hidup dan apa yang ingin Anda capai. Buatlah rencana yang pasti dan konkret untuk membawa Anda menuju kesuksesan. Hanya dengan visi yang jelas dan rencana yang konkret, Anda dapat mencapai impian Anda dengan cara yang paling efektif dan percaya diri. Hancurkan tombol like untuk algoritma YouTube. 5. Anda hanya dibatasi oleh tembok yang Anda bangun sendiri, Andrew Murphy. Ketika kesulitan muncul, kesuksesan Anda terbatas pada kreativitas pikiran Anda dan batasan yang Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. 6. Lakukan apa yang Anda bisa dengan semua yang Anda miliki. Dimanapun Anda berada, Theodore Roosevelt. Anda hanya dapat melakukan apa yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki. Anda hanya dapat melakukan yang terbaik dalam situasi yang diberikan kepada Anda. Lakukan apa yang Anda bisa, dimanapun Anda berada, dengan apapun yang Anda miliki. Melakukan yang terbaik dalam keadaan yang diberikan kepada Anda adalah satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan. Hancurkan tombol like untuk algoritma YouTube. Silakan suka, bagikan, berlangganan, dan komentar di bawah untuk membantu mendukung saluran ini dan membantu saya sukses sehingga saya dapat memposting lebih banyak video untuk Anda. Terima kasih semuanya telah bergabung dengan saya. Bicaralah dengan Anda segera pada yang berikutnya. Klik pada gambar di layar untuk berlangganan dan menonton lebih banyak video.